Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Mas Adi Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bakwan ala kos-kosan. Untuk selengkapnya, ikuti videonya. Cekidot. Oke teman-teman, bahan-bahan yang kita gunakan untuk bikin bakwan adalah, yang pertama kita sediakan jagung manis 1 biji saja. Kemudian wortel 1 biji saja. Kemudian bawang daun atau daun bawang 1, 2, 3 batang ya. Kemudian daun sup atau daun seledri, ini maaf ya, ini juga agak jelek soalnya saya tadi tidak ke pasar, hanya ini adanya ya. Kemudian bumbu-bumbunya yang disediakan adalah bawang putih kira-kira 3 siung ya, 3 siung. Kemudian bawang merah ini ada berapa, 1, 2, 3 3 siung juga. Kemudian untuk pelengkapnya, makanan yang sudah jadi atau goreng yang sudah jadi adalah seperti biasa sambal setik, kemudian lombok yang masih hijau atau masih segar. Kemudian kita sediakan juga tepung beras ya, saya pakai arroz bran, tepung beras biasa ya, nanti kita ukur. Kemudian ini ada terigu, terigunya bebas, ini terigunya saya bikin 4 on saja ya, 4 onan. Kemudian ada telur, telur ayam 1 biji. Kemudian bumbu-bumbunya yang lain adalah saya pakai vitsin, kemudian garam, kemudian ini soda kue ya, soda kuenya apa ini. Kemudian pewarna makanan saya pakai yang warna kuning. Kemudian ada masako, terserah rasa sapi atau rasa ayam, saya pakai rasa daging sapi. Kemudian merica bubuk. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita bikin adonan dulu. Kita bikin adonan dulu. Adonannya adalah kita tuangkan tepung terigu ya, yang 4 on tadi. 4 on tadi. Ya. Kemudian kita tambahkan tepung beras kira-kira 4 sendok, 1, 2, 3, 4 sudah cukup. Kemudian garamnya kita kasih ya segini kira-kira, sepujuk sendok ya, sepujuk sendok, sendok makan ya, sepujuk sendok makan. Kemudian kita kasih soda, ini untuk mengembangkan supaya bawahnya mengembang, kita kasih sedikit ini aja. Kemudian kita kasih vetsin kira-kira sepucuk ya, sedikit aja ya, kira-kira segini masuk. Nah, kemudian merica bubuk atau merica halus ya, sepucuk sendok juga masuk. Kemudian masakonya kita kasih kira-kira sepucuk sendok juga masuk. Kemudian telur masuk. Setelah masuk semuanya, kita haluskan dulu bumbunya, yaitu bawang merah sama bawang putih saja kita haluskan. Ini biar tidak terlalu halus, tidak apa-apa. Maaf teman-teman ya, cobekannya jelek sederhana, tapi ini bersih kok, sudah cuci. Dan ulek-uleknya ini batu asli alami. Alami ini. Oke. Kira-kira begini saja lembutnya teman-teman ya. Ini sudah cukup lumayan lembut, tidak terlalu halus, terlalu lembut sekali ya. Kita masukkan. Oke. Kemudian
bahan-bahannya kita tambahkan air. Sedikit-sedikit aja teman-teman ya, gak terlalu banyak, nanti kecombelan. Kita aduk ya, kita tambahkan lagi. Iya, airnya secukupnya aja ya, dikira-kira, jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer. Tambah lagi. Tambah lagi. Ini terigunya bebas ya teman-teman, mau cap apa saja boleh, yang penting terigu. Tambahkan lagi. Kalau terlalu kental, dia jadinya kaku, bawahnya kaku. Kalau agak encer sedikit, dia agak lembek, terus rasanya renyah ya. Sedikit lagi ya. Oke. Ngaduknya jangan terlalu lama ya, supaya dia tidak keras. Nah, ini sudah boleh. Sisihkan. Kemudian kita iris dulu daun supnya atau seledri dengan daun bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kumpulkan sini ya. Kemudian kita iris ini kulnya. Lagi taruh di sini. Kita iris lagi. Oh.
Kurangkan ya, sedikit tipis boleh.
Ini sudah masak teman-teman ya. Kita angkat. Kita matikan dulu apinya. Nah, ini sudah jadi warnanya kuning keemasan. Yang sudah jadi ini dia bakwan ala kos-kosan yang sangat cantik sekali. Ini dia. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini menjadi berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.